Peradi, Martapura Banjarbaru dilantik. Siap bantu pencari keadilan. Masyarakat Martapura dan Banjarbaru akan semakin mudah memperoleh bantuan hukum. Para advokat dari DPC, Perhimpunan Advokat Indonesia, atau Peradi, Martapura Banjarbaru, siap membantu pencari keadilan. Pengurus DPC Peradi, Martapura Banjarbaru, dilantik oleh Wakil Ketua Umum Peradi Pusat, R. Duyanto Prihartono, di Hotel Q Dava, Senin 26 November 2018. DPC Peradi Martapura Banjarbaru akan menyiapkan program khusus untuk memudahkan masyarakat memperoleh bantuan hukum dari advokat. Syahruz Zaman menerangkan jumlah advokat yang ada di Martapura Banjarbaru kurang lebih 60 orang dan secara kebutuhan di masyarakat masih perlu penambahan. Pemisahan DPC Peradi Martapura Banjarbaru dari DPC Peradi Banjarmasin ini untuk memudahkan dalam administrasi dan koordinasi sesama advokat yang ada di Martapura Banjarbaru. Tidak memisahkan diri dari DPC Banjarmasin hanya karena memudah administrasi dan koordinasi kita sesama acara pengurusnya, pengurus DPC Martapura Banjarbaru ada 20 orang kumpulan ya, dan untuk anggotanya juga hampir 20 orang. Sampai 60 orang total lah advokat di Banjarbaru Martapura. Siapkan program untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan di wilayah Martapura Banjarbaru. Di samping itu, agenda pelantikan ini dilanjutkan dengan pelantikan Dewan Kehormatan Peradi Martapura Banjarbaru oleh Said Damani, Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Peradi. Dari Banjarbaru, Niria, Berita Banjarmasin.com melaporkan.